was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Berada di pentas anugerah juara lagu adalah idaman hampir semua penggiat industri musik. Tidak kiralah penyanyi, komposer, penulis lirik maupun siapa saja di belakang tabir sesebuah pembikinan lagu, momen AJL menjadi ruang kemuncak paling berprestis untuk mengiktiraf karya terbaik sepanjang tahun. Penyanyi Kai Bahar tidak terkecuali berasa bertuah apabila berpeluang ke pentas dambaan ramai penyanyi tersebut ketika tahun kedua pembabitannya di Persada Nyanyian. Lebih manis bukan sekali dua lagu nyanyian pemilik nama lengkap Muhammad Khairul Baharudin itu marah sebagai finalis. Jika dihitung secara keseluruhan, sudah 5 kali dia menyertai pertandingan anjuran TV3 tersebut. Alhamdulillah, ini adalah rezeki komposer serta penulis lirik yang menghasilkan naskah hebat, dan saya selaku penyanyi hanya menggalas amanah menyampaikan lagu tersebut dengan baik. Apabila dendangan kita layak berada dalam senarai 12 karya terbaik untuk sepanjang tahun itu, sudah semestinya kita raihkan pencapaian dengan seluruh pendengar. Rancak membuat persediaan bersama teman duet bagi lagu Selagi Aku Ada itu, yaitu Nabila Razali, sejak sebulan lalu. Akui Kai malam ini adalah detik penentuan. Begitupun dia enggan membuatkan diri tertekan seperti yang berlaku ketika edisi ke-33, ketika mendapat serangan panik, Kai hampir terduduk dek segala perancangan awal menjadi serba tidak kena. Bayangkan ketika itu semua yang ada dalam kepala jadi kosong, jantung berdebar dan pandangan seolah-olah gelap, semua perancangan punah. Selain lulu, kemarahan Kai di pentas kemuncak AJL sebenarnya bermula dengan bayang pada AJL 32 lulu, nafas cinta pada AJL 36, sengsara AJL 37, dan selagi ku ada AJL 38, bercakap tentang gandingan bersama Nabila Razali pada malam itu, Kai berjanji mereka akan cuba memberi persembahan yang dapat meninggikan memori buat penonton. Saya pun yakin Nabila akan berikan persembahan terbaik dan tak risau soal vokal kerana dia menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Beraksi dengan pasangan duet boleh hilangkan gentar luahnya lagi perkongsian persediaan dengan Nabila. Kai berkata fokus kali ini adalah memberikan persembahan yang terbaik, siapa tanah menang, dan kali ini kami memberi fokus terhadap elemen penting dalam persembahan yang terbaik. Saya yakin Nabila juga akan berikan sehabis baik pada malam tersebut. Bahkan saya tidak risau pun soal vokal kerana dia menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Paling penting, kami sudah bersedia dari segi mental dan fisikal. Selebihnya kita serahkan kepada Allah dan tawakal. Ujarnya lagi mengenai seleksi ciptaan Emilia Azizan itu. Menurutnya lagi, dia bertuah apabila gangguan emosi yang bertahun-tahun dilalui semakin pulih hasil rawatan, doa, dan sokongan insan sekeliling termasuk peminat. Penyanyi berusia 29 tahun itu juga mengakui sepanjang tempoh terjun ke arena hiburan, kelompok peminat yaitu Kai Bahar Empire menjadi penjaga setia. Selain keluarga, Kai Bahar Empire besar maknanya bagi saya secara pribadi, ujarnya dalam tanda sayu. Itu sejenpo hari ini. Sekian dan terima kasih.